Halo, assalamualaikum Mas Bro, ketemu lagi sama Mang Beben ya, dan bersama dengan Om Bobisan ya, youtuber paling ngehit Nusantara Raya ya. Jadi sekarang kita lagi ada di mana Om? Kita lagi di Perumahan Budi Indah. Budi Indah. Pengen nge-vlog channel anjing-anjing Sultan. Anjing Sultan tadi kan ya. Udah Om di vlog sebelumnya ada, tuh. Ada Abaya, Albay kita ke rumahnya. Ada Basenji. Basenji itu anjing apa sih Om? Basenji itu anjing Afrika, anjing yang diciptakan oleh alam. Alam. Iya betul. Oh, Basenji sama Akita berarti yang belum Akita, ya? Akita, Japanese Akita. Pokoknya tetap cekidot bersama Mang Beben dan Om Bobi ya. Ayo gaskeun pokoknya mah. Baskeun. Ih banyak pisan sih ya Mas Bro. Nah, ketemu lagi sama Om Parjo ya. Om Parjo sehat? Sehat. Ayo Om, kita lagi rebuk Om. Ini anjingnya ada banyak. Wih. Wih. Ini Basenji. Ini apa Om? Basenji. Basenji. Dia enggak bisa gonggong. Hah? Dia singing dog. Nggak bisa gonggong. Dia nggak bisa gonggong. Wih. Hei. Basenji ukurannya kecil ya, kayak mini pincer. Nggak, itu yang anakan. Ini anakan? Iya. Ini usia berapa bulan, Om? Baru tiga. Tiga? Yang kecil tiga. Wih. Basenji ya. Masuk, Kapin. Boleh, boleh, Om. Galak nggak? Nggak deh. Wih. Tolong, tolong. Kok gini? Tolong, Alabaik. Tuh. Wih. Basenji. Ini anakan nih. Tapi yang itu kayaknya beda literan sama ini ya? Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini usia berapa bulan, Om? Ini udah mau setahun. Setahun lah. Ini setahun? Iya. Setahunnya segede gini? Iya. Udah enggak bisa gede. Segini cukup. Oh, ukuran standar segede gini? Iya. Oh. Jantan lebih tinggi lah. Jantan lebih tinggi. Oke, jantannya yang gitu. Jantannya yang mana? Mang. Oh, yang warna coklat ya? Iya. Kan Labai. Oh, ini nih ya. Ini yang gede. Yang mulai 20 standar kayak. Wih. Nah, ini anak Alabai. Ini anak Alabai, Alabai, Alabai. Ini yang mulai kisaran 20 juta ya? Iya. Aduh sayang, sepatu jangan digigitin atuh sayang, itu tali sepatu. Kenapa kamu teh? Hei. Hei. Nah, ini Alabai ya. Mana sih itu teh? Kalau Basenji itu anjing yang berasal dari Afrika. Afrika. Terus ini anjingnya anjing berburu atau anjing apa, Om? Anjing berburu tikus ya. Berburu tikus. Pasti lihat kalau digenong gimana? Di Afrika jadi cara genong anjing. Kayak begini. Pasti belum pernah lihat. Ya, jadi kalau dia masuk gunung, keluar hutan digenong begini. Oh iya, sama orang Afrikanya. Udah kayak macam pemburu-pemburu porbi kita gitu kayak gitu. Tapi ini Om ya, kalau misalkan dilihat dari mukanya nih, lo kayak mirip-mirip anjing apa kampung ya, mongrel ya, anjing kampungnya yang di kita lah, anjing khas Indonesia ya, anjing priangan kalau kata orang Sunda mah ya. Tuh ini telinganya, tapi ukurannya emang kecil ya Om ya. Iya. Tapi Om ini kalau misalkan dari segi apa, dari segi penciuman gitu, ngelacak itunya bagus nggak? Bagus tuh ya, lihat tuh. Anjing Basenji ya. Basenji. Apa sayang? Ini kenapa sih dari tadi terus-terus aja jilat-jilat terus ya? Heh. Wih, tuh. Basenji. Kalau untuk Basenji dulu kisaran berapa, Om? Mulai harganya 10 ya? 10. 10-an. Iya. 10-an untuk usia yang 3 bulanan. Iya, 3 bulanan. 3 bulanan, Mas Bro. Ini warnanya ada yang tricolor, ya. Ada yang tricolor, ada yang white and coklat. Itu emang ciri khasnya si teli apa si ekornya itu murintil ya? Apa itu sih? Mamanya. Oh itu mamanya? Ya. Kok nggak jauh beda? Kan ya. Itu kan ini masih kecil. Masih kecil ya? Kecil, ya. Oh banyak yang ikut warna mamanya? Mama, papa induk. Itu. Bapak mana? Bapaknya ada di dalam. Oh ada di dalam. Kasihin sama Cik. Mana Cik lihat Om? Ada enggak? Ada. Itu keluar.
Besenji ya. Jadi buat ini kayaknya ini bagus juga nih buat buat dipakai buru nih. Enggak bawel. Enggak bawel. Maksudnya anjing enggak pernah mandi. Cuma cukup lap tisu basah gitu. Maksudnya enggak pernah mandi enggak dimandiin? Iya. Emang enggak bau, Om? Kalau dimandiin itu nangis. Kalau dimandiin dia nangis berontak gitu. Nangis. Iya. Oh. Seolah-olah mandinya tuh mandi kering gitu. Oh, kalau kayak di lap? Ya lap, terus kadang gulung-gulung sendiri. Gitu. Oh. Nah itu tuh bapaknya tuh Mas Bro, pejantannya ya. Nah, itu betinanya, itu jantannya tuh. Jadi itu anak-anaknya juga ngikut-ngikut dua warna ini aja ya? Iya. Bapaknya tricolor, black, white, and tan. Nah kalau ibunya itu lebih ke coklat putih dan anak-anaknya juga Nuru nih. Iya. Dominan ke mama ya, Om. Cuma kayak gitu ngunggungnya. Oh, hah? Gitu doang. Ngunggungnya. Mungkin itu bukan disebut apa. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya Mang Beben ngasih makan ke doginya. Bisa ya? Apa bukan indah. Lebih cocoknya disebut kalau apa bahasa Indonesia? Melolong. Yeah. Ya, melolong. Au gitu. Kalau ngungguk kan au. Itu bapaknya tuh ketemu sama anaknya tuh. Bapak ketemu sama anak tuh. Kalau bapaknya tuh sama anaknya baik, Pak. Baik. Ya, tapi kalau mamanya disatu sama anaknya berantem. Induknya yang berantem. Ah, bisa gonggong tuh. Ya cuma gitu. Oh, untuk. Nah. Ini yang kecil. Berarti ada 1 2 3 4 5 ya, 1 2 ya. 3 4 5. Ada 5 ekor papis. Ini memang 5-5-nya semuanya dilepas. Ya. Dilepas. Nah, jadi buat yang Mas Bro nih yang nonton nih yang pengen punya anjing apa? Anjing Besenji asli dari Afrika ya. Bisa nanti hubungi ya ke sini ya. Kisaran harga range harganya mulai dari 10 juta ke atas. Ini kayaknya cocok nih buat anjing rumahan nih. Yang apa? Yang pelatarannya kurang begitu luas gitu. Cocok, soalnya anjingnya ukurannya kecil juga, Om. Iya. Tahan panas, enggak ada kata capek. Soalnya kan karakter anjing pemburu kan gitu, Om. Iya. Biasanya fisiknya juga bagus, enggak gampang capek juga. Mau seharian di lapang dilepas itu kuat. Daya tahan tubuh bagus biasanya. Tapi kayaknya enggak tahu nih kalau misalkan dilatih buat berburu ini kira-kiranya bakalan bagus atau enggak nih. Yang Besenji ini nih. Kalau dipakai buat berburu gitu. Cuman kalau misalkan dilihat dari apa? Dari tipe-tipe ciri-ciri anjing yang porbi gitu yang biasa dipakai berburu. Ini udah bagus, udah dapat. Iya, dapat. Udah dapat nih. Ini kita lihat ya. Om bisa pegang dulu, Om. Bisa. Oh, yang itu yang betina yang jantan aman enggak, Om? Yang jantan, Om. Nah, ya. Kita ini lihat jantan. Nih. Mau jantan betina ini. Nah, ini jantan betina ya. Nah, biasanya kalau untuk kawan-kawan dari porbi itu kan yang dilihat pengennya yang telinganya berdiri. Nah ini udah berdiri nih, bagus nih. Telinga berdiri. Terus apa warna putihnya ini? Ini warna putihnya tembus dari mulut terus tembus sampai kaki belakang tembus. Makanya kata Mang Ben juga ini kalau misalkan dipakai untuk apa? Untuk berburu cirinya bagus. Ada kelincirnya gak sih? Gak ada ya. Biasanya suka ada kelincir kalau orang porbi itu nyarinya tuh. Wih, mukanya bagus ya. Nah, ini mulai kisaran harga 10 juta ya, Mas Bro ya. Mantep tuh. Eh. Oh, ada kelincirnya tuh di belakangnya tuh. Ini lihat, ini ada si alabai gigit-gigit sepatu. Aduh, udah sama sepatu teh. Aduh, wih. Om, soalnya ini di dalam ada anjing Akita lagi nggak? Ada ya? Pengen lihat, Om, anjing Akita, Om. Ayo ya. Tapi di belum ada yang keluarin aja. Hah? Keluarin sini bisa? Oh, oke. Kandangnya dong. Lihat kandangnya, Om. Eh, sini. Biar apa-apa. Ini gimana sih, Om? Om, suaranya. Ada banyak, Om. Anjing Akita itu kan anjing mahal, Om. Udah cepetan. Siap, cekidot atuh, Om. Ini anjing akhirnya yang Jepang punya ini. Ini teh anjing si Hachiko ya, Om. Kandang enggak sih? Wih.
United Rebel. Wih. Ini siapa? Aston. Aston. Yang Aston. Ini yang kita ya. Cobain keluarin satu. Cobain. Tapi yang baik. Keluarinya yang baik, jangan yang galak. Oke, Mas Bro ya, ini ada anjing Akita ya, anjing khas dari negara Jepang ya, yang mau dikeluarin. Eh, ayo keluarkan. Kelak bentar ya, dibalikin dulu kameranya. Tuh, Mas Bro ya. Ih, om. Aman. Hah? Cepetan enggak gonggong? Enggak. Kalau baru keluar gitu. Kalau baru keluar dia gitu. Iya. Nah, ini ya salah satu contoh. Ini jantan apa betina? Jantan. Jantan kalau ini? Jantan lagi. Jantan lagi. Iya. Ini anaknya ini, bapaknya. Ini anaknya. Ini bapaknya. Ini bapaknya. Ya. Indukannya ini. Oh, indukannya yang itu, induknya. Kok bapak sama anak badannya hampir sama ya? Iya. Hampir sama-sama gede tuh. Ini nih. Dia lari itu pakai motor. Hah? Kalau jalan bawa jalan pakai motor. Kalau jalan pakai motor? Iya. Oh, emang enggak gampang capek, Om? Fisiknya kuat sih. Fisiknya kuat. Iya, enggak kayak. Tapi ini ngeri-ngeri sedap loh, Om. Ini, Om. Aman. Ini sedap, Om. Wih. Eh. Tuh, lihat. Ini tuh janinnya jenis Inu Akita ya. Dan kisah yang paling viral itu si Hachiko tuh. Yang nunggu di stasiun kereta sampai 15 tahun. Padahal tuannya mati. Salah satu anjing paling setia ya. Om, ini karakter anjing Akita tuh gimana, Om? Beda enggak sama Alabai? Beda, bedanya beda. Sama Akita itu enggak jorok lah intinya. Maksudnya enggak jorok? Pupnya itu enggak pernah di dalam. Sama kecuali mencret ya, kecuali mencret gitu, pupnya itu di luar, biarpun seharian atau apa di dalam itu kuat nahan. Oh, jadi dia kalau misalkan selama di dalam kandang, dia nggak, naik sih itu, selama di dalam kandang dia nggak pernah mau pup. Ya. Kalau pipis? Pipis enggak juga. Pipisnya juga. Ya. Jadi dia kalau misalkan kalau mau mau dibuang air, dia ribut. Ya ribut, nunggong. Gonggong. Kasih kodenya. Kisah gitu. Kode, kalau misalnya, ini ribut nih, pasti ya, pengen buang ya, air, baru kita bawa. Jam waktunya keluar dia, dia juga ngasih tahu. Gonggong lah, berisik lah intinya. Berisik. Iya. Tapi karakternya lebih kalem, lebih galak, apa lebih gimana, Om? Kalau selama saya megang kennel ini, kalem sih. Kalem. Kalem maksudnya family sama anak-anak. Oh, sama anak-anak juga, sama orang baru? Sama orang baru juga. Anak saya kan waktu kemarin liburan ke sini. Nah, Tapi kalau misalkan itu apa sama anjing lain gimana? Ya mungkin kalau masalah jantan pasti ya bela diri sih. Bela diri dulu ya. Kecuali dia dicubit dulu baru lawan. Oh. Kalau enggak ya cuek dia. Gitu. Cuek ya? Iya. Tapi ini juga Mang Beben orang baru ya. Ini Mang Ben orang baru baru masuk sini. Tapi ini anjingnya enggak ada yang galak. Enggak. Kalau kita di sini aman. Aman ya. Mang. Tapi bisa dipegang, Om? Bisa. Coba, Cik, pengen megang, Om. Saya pengen megang, Om. Enggak akan gigit, kan? Tapi katanya teh cenah ini teh anjing yang paling setia, katanya. Benar enggak, Om? Iya. Saya lihat filmnya dia kayak nangis kok, Om, pas waktu ditinggal pemiliknya. Yang pemiliknya kan yang si Hachiko itu yang viral tuh. No. Kamu kenapa itu enggak boleh. Masa jantan sama jantan enggak boleh. Nanti berantem, Hey, no. Hey, no.
No. Wah, lagi birahi tuh, Jantan sama jantan enggak boleh. Iya. Ambil tali kamu. Buat megangin. Ya. Ini bapaknya? Ya. Bapaknya lagi birahi tuh pengen kawin tuh. Soalnya lagi banyak yang lup. Oh, lagi banyak yang lup. Betinanya? Induknya mamanya dia. Oh, tapi belum dikawinin lagi. Belum. Istirahat dulu tahun ini. Tahun ini istirahat dulu enggak nge-breeding. Penuh soalnya kandangnya. Oh, kandangnya penuh. Nah, tapi om kalau untuk kisaran yang om tahu nih, untuk harga papis Akita itu di kisaran mulai dari angka berapa? Kemarin teh terakhir bapak ngobrol itu mulainya aja tuh. Mulainya 20 lah. Papis Akita ya. Usia? Usia 8 9 lah. 8 9 bulan. 8 9 bulanan. Iya. Tapi waktu baby itu malah lebih mahal, Pak. Baby lebih mahal? Iya. Oh. Waktu baby udah umur 4 bulan, 3 bulan. Itu kemarin di bandrol 25 ke atas kalau enggak salah. 25 ke atas. Tapi cuman untuk sekarang mungkin belum ready ya papisnya. Belum. Papisnya belum ready, Mas Bro tuh ya. Jadi buat yang nyari anjing Akita ya, si Hachiko yang viral di Jepang tuh ya. Nah, di sini ada nih. Nanti tinggal hubungin aja ya. Nama kennelnya apa sih? Aizen ya. Aizen kennel ya. Ini anjing Akitanya tuh, madep-madep Mas Bro. Bulunya juga bagus terawat tuh. Enggak boleh. Enggak boleh. Dan ini katanya salah satu anjing yang paling setia tuh. Itu bapaknya tinggi-tinggi gedenya. Tinggi-tinggi gede Mas Bro. Oke. Mas Ambon, terima kasih, hatur nuhun banyak ya. Ini Mang Beben udah dibolehin main kesini buat lihat koleksi anjingnya. Buat Akangnya juga makasih. Buat Om Bobby sama Om Padjo juga thank you pokoknya mah ya. Tetap cekidot bersama Mang Beben. Pokoknya mah jangan lupa di like, comment, share sama di subrek. Terus kalau ada iklan jangan di skip ya. Bantu Mang Beben ya buat modal jalan-jalan nanti ke Padang sama ke Manado ya. Oke, cekidot Mas Bro. Makasih banyak, hatur nuhun. Ya, sami-sami.